on ASMB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Yasmin Hani dalam program Sembang-Sembang ASMB 2023 untuk terus membincangkan dan mengupas pelbagai topik berkaitan pengurusan kewangan dan pelaburan sebagai panduan untuk anda semua mengurus kewangan yang lebih baik. Gaya hidup kita hari ini menuntut kita untuk kekal mengikut trend semasa jika tidak mahu ketinggalan. Jika ada yang tidak mengikut gaya semasa, ada pula yang dibuli dan dihina. Sudahnya gaji dirasakan terlalu kecil dan tidak pernah cukup untuk kehidupan yang selesa. Jadi untuk menilai kehidupan kita pada masa ini, adakah gaji tidak pernah cukup atau sebenarnya kita terlupa untuk hidup berdasarkan kemampuan? Saya akan bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad, seorang pensyarah yang gemar berkongsi ilmu pelaburan dan perancangan di media sosial untuk mengulas topik kita pada hari ini, iaitu biar papa asal bergaya, gaji kecil atau gaya hidup yang mahal sebenarnya. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Okey, Dok. Jadi hari ini kita dengar banyak keluhan sebenarnya, ya. Gaji kecil tak cukup untuk menampung kehidupan. Lepas tu ada data juga menunjukkan peningkatan ketara harga barang selari peningkatan harga kadar inflasi. Jadi sebenarnya berapa agaknya gaji yang cukup untuk membiayai kehidupan yang kita inginkan sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Hani. Soalan ini, soalan bila orang cerita pasal gaji ini, benda yang sangat subjektif lah Hani, ya. Dan perkataan gaji, berapa gaji yang cukup ni adalah satu benda yang kalau kita bahas sampai bila pun dia tak akan habis, sebab cukup bagi setiap orang ni dia akan berbeza-beza, ya. Bagi orang yang gaji RM5,000, mungkin pada dia RM10,000 cukup. Bagi orang yang gaji RM2,000, dia beranggapan RM5,000 tu dah cukup pada dia, kan. Maka manusia ni dia akan sentiasa ada kemahuan. Jadi definisi cukup tu adalah satu benda yang susah untuk kita justifikan. Ada satu kata-kata yang diungkapkan oleh Pak Hamka. Apa yang Pak Hamka kata? Pak Hamka kata, siapa orang miskin? Pak Hamka kata, siapa itu orang miskin? Orang miskin ni adalah orang yang kemahuannya sentiasa ada, kan? Banyak benda yang ada dalam hidup dia, maka dia akan miskin sebab banyak benda yang dia nak. Siapa orang kaya? Pak Hamka kata, orang kaya ni ialah orang yang sentiasa bersyukur dan merasakan apa yang ada memadai untuk hidup dia. Ada satu benda yang selalu dibahas oleh ahli kewangan dan sebagainya, disebut apa ni? Dia sebut ada garis yang sangat halus antara keperluan hidup dengan gaya hidup. Kan? Okay. Dia kat situ. Keperluan hidup dengan gaya hidup. Kita ni kadang-kadang kita rasa macam, gaya normal lah. Semua orang kena minum kopi yang mahal. Yeah. Semua orang kena makan fine dining yang hebat. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam sosial media, sebenarnya itu yang masyarakat amalkan. Kadang-kadang bagi kita, kita rasa inilah keperluan dalam keluarga kita. Kita rasa ini keperluan keluarga kita. Ada orang kata, oh tak, ini adalah kehendak. Dia berbeza dekat situ, kan? Ada orang dia kena sebulan sekali kena makan dekat luar. Ada orang bukan sebulan sekali, tiap-tiap minggu dia makan dekat luar. Jadi benda tu dia berbeza-beza begitu. Jadi berbalik-balik kepada orang tanya kita, gaji berapa yang cukup? Okey, saya selalu pesan begini. Kita kena tanya diri kita dulu. Apa pola belanja kita? Kita ni siapa? Bagaimana pola kita hidup? Bagaimana perbelanjaan kita? Lepas tu baru kita boleh tahu, oh sebenarnya gaji banyak ni cukuplah untuk kita. Kalau selagi kita tak faham pola perbelanjaan kita dan sebagainya, bagilah gaji banyak mana pun sebenarnya adalah satu benda yang susah untuk kita faham. Okey. Baiklah, sekarang ni doktor, berdasarkan pematian daripada doktor kan, yang aktif di sosial media, apakah pengaruh dan juga kesan media sosial terhadap gaya hidup seseorang? Okey, sebab ramai antara kita memiliki kehidupan palsu yang menunjukkan kemewahan sedangkan mereka sebenarnya tak berkemampuan. Jadi apa pendapat doktor? Okey, saya suka bila macam Hani pun dia pun influencer yang hebat, kan? Dia maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tengok hari ini sosial media menjadi sebahagian daripada neraca ataupun penentu gaya hidup orang. Perasan betul tidak? Betul. Saya perasan, saya sendiri pun terasa juga. Kalau kita tengok sosial media zaman dulu ni, apa sosial media zaman dulu? Zaman dulu ruang tamu rumah adalah sosial media. Apa maksud dia? Kalau kita pergi bercuti ke Perth, kita akan printlah gambar bercuti main salji sampai dekat living. Mak Kiah datang beraya. Betul. Ya Allah, gambar. Ya.
atas meja penuh. Itulah yeah. Facebook zaman dulu. Yeah. Kemudiannya tahun 2004, kalau kita perasan, Facebook mula dilancarkan kan, maka keluarlah satu istilah yang disebut sebagai FOMO, fear of missing action. Yes, kan? missing out. Orang selalu rasa apa ni, orang rasa inilah standard hidup masyarakat. Dan kita kena start kawallah benda tu. Kawal ni dalam konteks apa? Jangan jadikan social media ni sebagai satu standard living. Kita kena start kawal, kena jaga dan kena kawal dalam sini. Ha, kita kena kawal dalam sini sebab apa-apa semua dunia kita sebenarnya kat dalam sini saja. Orang lain tak kisah pun sebenarnya, ya. Betul. Jadi adakah ini bermakna kita tak boleh nak berbelanja untuk menikmati hidup semata-mata kerana gaji yang kecil, sedangkan rakan-rakan kita sebaik kita tu semuanya tak kisah pun nak buat macam tu. Jadi dia ajak lepaklah, berboraklah, minum kopi dekat kafe-kafe, ajak kita healing-healing. Jadi macam mana, adil ke kalau macam tu, Doc? Okey. Soalan ni selalu bertebaran di sosial media. Sebab bila ni sebut tadi tu, adil ataupun tidak, kadang-kadang kita kena selalu tanya, apakah kehidupan ini sebenarnya adil? Dia sangat subjektif. Ya, ada orang kata kehidupan ini tak adil. Ada orang dia kaya bertambah kaya, ada orang miskin bertambah miskin. Tapi kalau kita tengok balik, sebenarnya kehidupan kita ni sebenarnya Allah bagi ni sama rata sebenarnya. Kan? Akhirnya bergantung balik kepada kita. Faham. Jadi macam tu, kalau gaji kecil juga merupakan antara alasan ramai yang tidak melabur dan juga tidak menabung. Ya. Jadi tiada duit untuk melabur. Tak ada duit lebih untuk melabur. Makan pun terlepas. Macam mana nak melabur. Betul tak? Jadi bagaimana agaknya doktor kita harus menentukan gaya hidup untuk jangka panjang? Apakah agaknya antara kesilapan yang biasa kita lakukan sehingga sering merasakan gaji kita ini selalunya tak cukup? Okey, very good. Perkataan gaji ni selalu jadi isu. Bila kita ajak orang melabur, kalau kita perasan, kita ajak siapa-siapa melabur, kau bolehlah, gaji kau besar. Kena ada satu kefahaman yang betul tentang gaji ni. Gaji ni dia bukan bermakna semua benda kena bermula dengan gaji besar. Kita jumpa, saya jumpa kawan-kawan saya yang gaji RM15,000, RM20,000 dan sebagainya. Bila saya tanya tentang produk investment, dia sendiri tak melabur. Dia rasa okey je, dia boleh hidup saja. Isu dia adalah kesedaran. Kesedaran. Ada orang gaji dia sangat minimum. Dia bermula dengan RM20 saja. Ya? Saya ambil satu contohlah. Kalau katalah kita mula RM30 saja sebulan. Jangan besarlah, cerita RM50 bolehlah, orang banyak duit kan. Kita start dengan RM30. Kalaulah kita ni boleh kawal nafsu nilah benda yang paling susah sekali. Yep. Kata dengan RM30 saja kita kawal. RM30 ni kita simpan RM30. Katakanlah cari satu instrumen pelaburan yang boleh bagi paling minimum, katalah boleh bagi 4% saja. Kita simpan dan tak keluarkan. Ni RM30 je sebulan, buat standing instruction, potong ataupun ASNB pun ada kaedah labur kan. Maknanya dia boleh potong masuk labur. RM30 simpan selama 30 tahun. Kita RM30 saja 30 tahun. Kalaulah dapat purata 4% saja setahun, selepas 30 tahun kita ada kurang lebih RM20,000 lebih. Okay. Jadi saya rasa kalau RM50 tu sebenarnya kita akan boleh ada RM64,000 lebih sebenarnya. Saya rasa compounding ni ramai orang tak berapa ambil berat dan tahu kan, sebab dia ada mentaliti yang macam Hani cerita tadi itulah. Jadi kalau macam tu, macam mana agaknya untuk seseorang tu tahu bahawa dia sebenarnya sedang melayari gaya hidup yang mahal berbanding gaji yang dia orang terima? Dia orang ni kadang tak sedar kan. Ha, macam mana Okey. Dia ada beberapa ciri. Kita katalah kita ni dah bekerja, cuba tanya, duduk muhasabah diri, cuba kita tanya diri kita. Selama kita bekerja ni, berapa banyak kita punya, berapa banyak ada simpanan yang kita ada? Terus antara indication kita nak tahu. Dah kerja 5 tahun, tak kalau 1,000 pun tak ada lagi simpanan kan. So dana kecemasan kita kena start ada. Lepas tu kita tengok gaya hidup kita, simpanan kita, persiapan persaraan kita dah ada atau belum. Kalau semua benda ni tidak ada lagi, maknanya dia ada yang tak kena dengan pengurusan kewangan kita. Jadi maknanya kita ni perlu hidup berasaskan dengan gaji yang kita dapat. Okey, dan kita kena tahu apa keperluan dan apa kemahuan. Jangan hidup ni ikut berasaskan orang lain. Betul. Jadi kita berhenti seketika untuk menjengah apa pula lah Chef Andy ni masak dekat dapur tu, dan kita jumpa lagi selepas ini. Ada.
Jumpa lagi kita dalam Sembang Masak-Masak bersama saya, Fendi Muhammad. Terima kasih, Yasmin Hani. Nak cerita sikit, kalau dah pandai masak tu, masaklah. Tak perlulah nak makan kat luar lagi. Dapatlah jimat perbelanjaan. Dapatlah simpan, dapat juga melabur. Itu yang paling penting, dapat melabur kan? Dan saya nak masak satu menu untuk 3 orang makan. Memang special ataupun sangat istimewa, menggunakan RM15 sahaja. Kita nak buat kuih tiaw lah. Bahan-bahannya kita ada di sini. Kuih tiaw. Lepas itu ada kicap. Nak pakai kicap masin boleh, kicap manis pun boleh, tak ada masalah. Sos tiram. Tepung jagung. Ada juga di sini bawang putih, ayam yang telah direbus, cili padi, cube ayam, sawi, ada juga lobak merah, bunga kobis. Nak tambah sedikit limau untuk perahan nanti dengan bawang goreng pun boleh juga. Itu je bahan-bahannya. Mudah sangat. Dah tahu masak tu, masaklah. Tak payah beli dah. Tak payah pergi-pergi makan kat kedai dah. Cimat sikit. Nyalakan api. Masukkan minyak. Kita nak goreng kuitiau dengan kicap dulu. Itu cara dia. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sedikit minyak. Kita masukkan kuitiau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gorengkan kuitiau dengan sedikit kicap. Buang je. Itu dia. Bagi kita kacau dia betul-betul sebati dengan kicap tu semua, baru kita boleh angkat. Kalau tak, nanti dia tak sebati. Ada yang kena, ada yang tak kena. Dah, jangan buang masa. Kuitiau sekejap je. Baik, kita tambahkan sedikit minyak. Kita nak menumis bawang. Yang banyak sangat, agak-agak je. Macam gitu dah cukup. Dah panas dah, kita boleh masukkan bawang putih. Masukkan je. Dia masakan jenis-jenis yang goreng-goreng panas atau masakan panas ni, dia kena ada bawang putih. Barulah dia harum. Kan? Cantik. Biar dia naik bau sikit. Saya masukkan ayam. Saya punya cara mudah. Nak garing-garingkan sikit pun boleh. Wangi. Bau bawang putih tu sangat wangi. Cantik di situ. Kita masuk sayur yang keras dulu. Macam lobak merah ni masuk. Menjerit-jerit dia tu. Saya suka buat macam tu sebab nanti lobak merah tu dia ada jus dia, dia akan keluar bersama dengan minyak-minyak tu, dia akan ada rasa manis-manis dia dan lemak-lemak dia tersendiri. Okey, masukkan sedikit air. Itu dia. Tengoklah, kalau kurang nanti kita akan tambahkan lagi air tu, tak ada masalah. Sekejap je masakan ni, tak susah. Dan masukkan ni dia. Bunga kobis, bukan bunga lawang eh. Jangan salah sebut. Kita boleh masukkan ni dia. Cili padi dengan kiu ayam, masuk seketul terus. Kalau nanti kita rasa nak tambahkan sedikit apa garam ke pun boleh juga. Mudah sangat. Tu dia. Sos tiram. 1 2 2.5 cukuplah tu. Memadailah 3 orang makan. Kata nak jimat. Sos tiram dengan kicap semua ni saya tak belilah hari-hari. Setiap kali nak masak beli teruklah. Beli sebulan je siap. Kan? Itu dia cantik. Saya nak masukkan sawi. Masukkan je. Macam saya cakap tadi, kalaulah dia terlampau kuah kurang sangat, cair sangat, nanti kita akan tambahkan sedikit tepung jagung. Kan, dengan campuran air. Saya nak bancuh tepung jagung dengan sedikit air. Cantik. Kita tuang je semua ni. Macam kedai tom yam pun.
Nampak tu kuah dia. Jadi ya tu. Kejap je. Masuk-masuk dia punya apa ni? Tepung jagung tu yang kita pancur dengan air tu, kan? Dah pekat dah. Ha, dah boleh padam api dah sebenarnya. Sekejap saja. Ambil kita punya kuih-kuih. Letak dalam pinggan kita untuk seorang makan. Lebih kuranglah kan. Lebih sikit sangat tu. Marah tetamu kita ni. Ha, lebih sikit. Sikit dah kat situ. Okay. Cantik kuah dia tu. Macam kedai tom yam. Ha, sendukkan sedikit lah lobak merah. Isi ayam bagi nampak sikit rupa dia. Alhamdulillah. Taburkan dengan sedikit bawang goreng. Yeah, itu dia bawang goreng. Dan ini dia. Limau nipis. Limau nipis. Limau kasturi. Dah pun siap dah kuih-tiau lah. No. Mudah dan ringkas. Ha. Yang paling penting, jimat. Ha. Duit lebih-lebih boleh melabur. Okey, kita kembali dengan Yasmin Hani selepas ini. Memang betul kata Chef Andy tu. Sebenarnya kemahiran kita memasak membantu kita untuk mengurus perbelanjaan dengan lebih baik. Jadi doktor, kita sering bercakap mengenai pengaruh rakan sebaya. Baru-baru ni ada dengar kata seorang individu ini jatuh muflis sebabnya ibu bapa dia suruh dia pergi ambil buat pinjaman hanya untuk mengubah suai rumahnya dan akhirnya dia tak mampu nak bayar dan declare muflis. Jadi macam mana tu? Apakah pesanan doktor kepada ibu bapa dekat luar sana yang menggunakan anak-anak untuk bersaing pula dengan jiran-jiran hanya kerana kehendak sendiri, bukan daripada poket okay. Diorang sendiri. Okey, okey. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya saya rasa benda ni sering berlaku tau dalam masyarakat kita. Cuma sama ada orang sedar ataupun tak sedar. Okey. Nombor satu, kita kena pesan begini kepada kepada semualah, kepada terutama ibu bapa dan sebagainya. Yeah. Literasi kewangan kebanyakan daripada masyarakat kita ni masih lagi rendah. Dia menganggap bahawa anak-anak yang comel, cantik, selebriti ni ada adalah sebagai sebahagian daripada pelan persaraan dia. So pesan kepada semua mak ayah dan sebagainya, kita kena start ada kesedaran kewangan daripada sekarang sebab kita tak tahu ni. Kalau sekarang kita rasa susah, kita tak tahu lagi 10, 20 tahun apakah anak kita pun akan susah macam ni. Jadi kita ni sedang mengambil hak anak kita ataupun kita sedang mengambil hak cucu kita. Betul. Dan kita kena faham gini, membesarkan anak ni adalah amanah dan tanggungjawab. Dia bukanlah pasal okey aku dah besar kan kau kena buat renovation dapur, Abang Long kena buat renovation bilik. Itulah investment dia rasanya. Jadi sekarang ni sebenarnya sebaik-baiknya kita didik mereka mengenai pelaburan daripada kecil lagi supaya bila dah besar nanti tak adalah berdepan dengan masalah kewangan. Jadi sekiranya ada antara penonton dekat rumah yang memang sebenarnya sedang berdepan dengan masalah yang sukar untuk menguruskan kehidupan. Okey doktor. Nak layan kawan-kawan, nak layan ibu bapa sedangkan pendapatan tu sebenarnya pendapatan dia tak seberapalah. Jadi bagaimana untuk memperbaiki keadaan tu? Okey, dia sebenarnya nombor satu kita kena ada matlamat kewangan lah. Saya selalu sebut ni. Dalam mana-mana tujuan pun walaupun kita ada kawan, siapa kawan kita, siapa keluarga kita, once kita dah start bekerja ni, kita kena start ada matlamat kewangan. Apa matlamat? Hani, saya percaya dekat Hani ada matlamat yang sangat luar biasa. Ada orang dia nak matlamat menjelang umur 30 tahun dia nak start ada 100,000 contoh dalam simpanan. Benda yang paling asas bila mula kerja kena ada dana kecemasan, kena ada matlamat kewangan, cari satu atau dua instrumen pelaburan yang kita faham dan best untuk diri kita. Itu yang paling bagus dan baiklah. Baik. Yang senang, yang rasa tak tertekan. Betul. Jadi saya tertarik juga dengan konsep labur dahulu baru belanja yang doktor sebutkan tadi kan. Okay. Kerana biasanya orang dah cakap dah ada baru boleh labur. Betul. Kan? Betul. So bagaimana caranya untuk mengamalkan konsep ini dan berapa jumlah yang sepatutnya kita ada untuk diperuntukkan untuk buat pelaburan? Okey, saya selalu pesan beginilah. Kita bila kita dapat gaji,
pola gaji kita sejak dulu dan kita tak pernah pun dididik. Orang tak pernah didik kita pun dapat gaji ni, dapat gaji, simpan labur baru belanja. Baru kita baru dengar kan orang start cerita macam tu. Sedangkan dulu kita dapat gaji kita buat apa, tuan-tuan dan puan? Kita dapat gaji, kita belanja, lebih baru kita simpan. Masalah dalam kehidupan Fata Morgana ini ialah gaji kita tak pernah lebih pun. Sebab kalau ada lebih sikit, kita mulalah nak entertain, nak belanja, itulah nak beli ni dan sebagainya. Akhirnya tak ada lebih. Kalau kita reverse sedikit, kita patah balik, mana dia kalau katalah kita simpan dulu, laburkan, lepas itu baru kita belanja, maka kita akan tetap ada lebihan. Berapa kadar yang paling bagus? Saya selalu pesan bagi orang yang dah berkahwin, kekalkan 10%. Kalau kita ada KWSP lagi 13%, maknanya dia kita akan ada 23%. Bagi bujang, handsome, kacak dan sebagainya ni, saya sangat galakkan, usahakan untuk ada 30% ataupun 40%. Sebab kita ni tak ada komitmen yang besar lagi. Oh ya, okay. Untuk bujang 30% atau 40%. Yang dah kahwin tu 10%. Yeah, walaupun sekiranya gaji bulanan dia katalah 3,000, lepas tu dia ada buat side business, dia dah dapat 2,000. 2,000 tu punya 10% pun masukkan juga. Sebaiknya begitu. Baiklah doktor, kita beralih kepada, sebelum kita beralih kepada meja makan, Hani ingin kongsikan satu maklumat penting untuk semua penonton. ASNB menawarkan hadiah bernilai RM1,000 pada setiap minggu menerusi trivia labur semang-semang ASNB ini. Apa yang anda semua perlu lakukan adalah untuk melayari laman www.asnb.com.my ataupun lawati social media ASNB seperti yang dipaparkan di kaca TV sekarang ini untuk mendapatkan 5 soalan yang dikemukakan. Okey, jadi klik kepada penyertaan trivia labur sembang-sembang ASMB dan jawab soalan anda. Dan all the best, harap-harap anda dapat duit lebih, boleh masuk pelabur pula. Ya, Dr. Yasmin, alhamdulillah. Duk sembang-sembang tadi. Dr. Yasmin. Duk pompang-pompang-pompang sembang tadi tu. Siap dah juga. Ya, handal awak. RM15, 3 orang boleh makan. Dia besar buat tu ni. Ah, tu dia. Ni kuih tiaw lakna. Sangat mudah untuk disediakan. Okey, bau pun luar biasa ni. Bau pun luar biasa. Ya. Tapi tak ada jamah lagi lah. Saya nak tanya soalan lagi. Jangan ingat dia seorang boleh tanya. Saya pun nak tanya juga. Ada tak tips-tips macam mana kita nak menguruskan kewangan dan juga pelaburan supaya kita selesa masa bersara nanti? Kita maknanya sepatutnya lah. Sepatutnya ni, kita maknanya dia mula bekerja tu, kita kena start ada kesedaran lah untuk tabungan persaraan. Yang seterusnya kita kena buat apa? Yang paling mudah sekali, kalau bolehlah setahun tu sekali atau dua kali pantau jumlah dana persaraan kita tu, kita kena start pantau. Mana kita kena tengok selalu duit kita ni berkembang ke menyusut. Yang seterusnya, yang paling simple dan mudah, kalau katalah tiba-tiba waktu kita tengok Hani, tengok chef ni, kita umur dah 45, 50 dekat nak pencen dah, baru sedar Allah tak ada lagi duit. Kita kena buat apa? Tak rasa aku tu. Gandakan. Kalau dulu kita selalu boleh sebut kan, kita boleh sebut simpan sikit-sikit. Kalau umur dah 40 lebih, kita kena gandakan. Alhamdulillah, itu cara dia. Takut banyak. Bukan apa. Melabur-melabur, nanti tua takut makan bubur. Betul. Tak pandai melabur. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Ini dia. Makan-makan ada juga. Okay. Ada juga bungkus. Okey. Special ni. Jarang ni dapat bungkus ni. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Fendi. Terima kasih, Doktor Azizul. Atas perkongsian dan juga nasihat yang cukup bermanfaat sebentar tadi. Apa yang boleh saya sebutkan adalah sebenarnya memang tidak dinafikan kos sara hidup ketika ini agak tinggi berbanding sebelum ni. Tapi kita perlulah membuat adjustment atau dalam gaya hidup supaya tidak terjebak dengan masalah kewangan yang berpanjangan. Jadi hiduplah secara bersederhana selari dengan gaji yang kita terima. Okey? Dan terima kasih. Sekian saja daripada kami dalam episod kali ini. Jangan lupa untuk tetapkan temu janji anda bersama kami pada masa dan hari yang sama minggu hadapan dalam Sembang-Sembang ASMB 2023. Baiklah, kita dah selesai segala formaliti. Apa kata sekarang kita jamuah? Jumpa. Ini apa, kuih tiaw lakna? Kuih tiaw lakna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini.